Oke, pada kali ini kita mau ke eventnya BCA, yaitu KKB BCA. Kebetulan tempatnya itu ada di SBSD Serpong. Jadi kalian yang mau cari promo bunga rendah, di situ lagi mantep-mantepnya. Wow. Kita pokoknya akan grebek apa aja sih promo, termasuk promo dari Toyota. Jadi kalian yang mau tahu informasi lengkapnya, kalian ikutin terus di Seputar Otomotif Channel. Kita jalan dulu. Kita kembali lagi di channel Seputar Otomotif. Kebetulan saya sudah ada di dalam SBSD nih, dan di KKB BCA. Kita mau kepoin tentang Toyota, red bunganya bagaimana. Kita udah janjian sama marketingnya, tapi mana ya marketingnya ya? Oh iya, ayo sini. Sepertinya saya kenal. Halo Pak Murim. Halo Saul. Sehat? Sehat. Sini dong. Oh iya, sini. Iya. Nanti iya. Jadi jualan ini. Jangan gangguin orang mulu. Oh iya, oke. Gak apa-apa sih sebenarnya. Gak apa-apa ya. Oke, Pak Murim, mau ngapain di sini? Jaga kita lagi ada expo nih, expo, ya. Yes. 3 hari doang berlangsung. 3 hari, benar. Okay. Berarti cara menghubunginnya gimana, Pak Murim? Ya, tolong bisa kontak saya di WhatsApp atau telepon di 0847482906. Atau tolong saya bisa DM saya di Instagram di lim_toyota. Tolong di situ banyak testimoni. Atau kalau teman-teman mau dapat bunga apa promo expo, tolong bisa datang ke sini atau tanpa ke sini pun sebenarnya kita bisa. Bisa ya? Ya, tolong tinggal transfer aja nanti ke BCA langsung. Oke, okay. Instagram. Ya, Instagram di lim_toyota. TikTok-nya? TikTok di Kolim. Kolim, oke. Okay. Dealer-nya di mana nih? Kita di Trans Toyota Ciputat Saud. Okay. Yoi, jadi di Jalan Mewesar 3, nomor 187 Tangerang Selatan. Tapi sebelum kita ke mobilnya, kalian bisa lihat testimoni dari Mang Prima. Betul. Testimoni yang akan muncul, dan kalian akan melihat saya dan Mang Prima ada di mobil Toyota Veloz. Yes. Oh, ini langsung bahas aja ke mobilnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, selamat datang di Trans Toyota Ciputat. Siap. Dan pada kesempatan kali ini Prima mewakili Trans Toyota Ciputat mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter. Sama-sama. Dan istri atas kepercayaannya kepada kami. Ya. Untuk membantu dokter buat pembelian mobil Yaris Cross Hybrid. Ya. Yaris Cross Hybrid. Hybrid ya dong. Mantap. Kalau boleh di sharing sedikit kita. Ya. Kenapa sih kira-kira dokter memilih Yaris Cross? Oke. Okay. Sebelumnya saya kan memang sudah ada rencana memang untuk mengambil satu buah unit kendaraan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, memang saya kerja itu dari Depok ke Tangerang itu memang cukup jauh ya jaraknya. Itu in every day. Dari Senin sampai ke Senin lagi. Nah itu okay. Saya memikirkan bahwa saya butuh sebuah kendaraan yang benar-benar bisa irit ya. Hemat, ya pasti ya? Irit satu, yang kedua dia tidak perlu terlalu besar. Yang jelas dia bisa gesit sana ke sini. Nah kebetulan kemarin waktu ada saya sempat bermain di Gias untuk melihat survei. Nah pilihannya jatuh kepada Yaris Cross. Karena Yaris Cross ini saya lihat memang tinggi dari ya, segi, cukup tinggi, ya dok ya. Dari segi bodinya cukup tinggi, terus kemudian kalau untuk medan, untuk di perkotaan, ya insya Allah ini aman ya, nggak usah takut untuk banjirnya, terus kemudian apa namanya, fiturnya sangat berlimpah. Oh iya, tadi kita jadi udah yang benar-benar ya, fiturnya itu sangat banyak berlimpah, ya, ya. Setelah saya survei-survei di antara yang mirip-mirip ini, jauh ya. Jauh ya, sekali, fiturnya luar biasa. Sekelas dengan Yaris jauh ya dok sekelas. Ya? Sekelas, jadi yang sekelas dengan Yaris ini ada beberapa kan, dan mereka itu ya kalahnya di situ. Dari fiturnya satu, yang kedua iritnya luar biasa. Oh gitu ya. Ya iritnya sangat luar biasa, itu sih mas, makanya pilihan saya jatuh kepada Yaris Cross. Oke, dan kemarin kalau boleh di sharing ke kita dok, kemarin kenal Prima pertama kali dari mana sih dok? Oh iya. Oh ini cukup unik ya, ini benar-benar memang takdir ya. Saya itu pulang dari Gias, rencananya memang mau ngambil. Tapi saya mau ngambilnya di Gias. Cuma kan saya harus bawa istri saya untuk, survei ya. Ya. Nah, saya dalam perjalanan pulang dari Gias itu, saya lihat di YouTube. Oh, YouTube ya, YouTube channel. Saya cari
Yaris Cross 2023 Ciputat, saya tarik terus begitu, terus langsung keluarlah channel YouTube-nya. Di situ channel timnya Mas Prima, channel timnya Mas? Seputar Otomotif. Seputar Otomotif. Begitu langsung kelihat, langsung Mas Prima di situ beberapa apa ya namanya konten-kontennya, ya, langsung saya melihat ada nomor telepon ya, saya coba hubungi. Itu sudah jam 11 malam. Jam 11 malam itu. 11 malam saya coba hubungi ya. Tak tunggu 5 menit ternyata respon. Dan kita chat sampai jam sekitar setengah satu ya waktu itu. Iya, setengah satu. Setengah betul, satu betul, dan betul. Akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Gias lagi karena memang saya ingin mau test drive dong. Mau test drive. Sebenarnya Mas Bima bilang kalau mau test drive dekat sini aja, tapi saya pengen biar euforianya dok ya. Euforia. Euforia dapat ya. Karena memang biar yang istri saya juga betul. Apa ya? Dia meyakinkan bahwa ya inilah dia yang kita pilih gitu. Iya, iya, iya. Berarti sekaligus kita mau ucapin terima kasih nih buat Seputar Otomotif Channel ya, Dok. Ya. Sudah mempertemukan kita. Iya. Saya benar-benar tidak ada apa ya, tidak ada persiapan ini siapa Mas Prima, enggak ada. Saya begitu lihat Seputar Otomotif, ini namanya Mas Prima, hubungi di sekian, saya langsung WA. Silakan. Okay. Dan langsung 5 menit, enggak ada 5 menit langsung chatnya langsung direspon. Oke. Ya, jadi memang udah jodohnya dok ya? Iya, udah jodohnya. Udah takdirnya begitu. Dan untuk transaksinya juga kemarin langsung semua? Langsung, ya alhamdulillah sih begitu transaksi, beres, terus ya prosesnya sekitar 4 hari ya. Mm-hmm. 4 hari, tanda tangan. Soalnya kan ada trust issue ya dok ya, trust issue, misalnya YouTube tuh apa banyak penipuan segala macam gitu kan ya. Iya, iya sih, memang jadi itu kan, yang harus kita waspadai. Tapi kalau saya lihat, saya sudah survei sebelumnya memang. Tunas Toyota yang Ciputat ini di mana tempatnya, terus kemudian saya lihat di IG-nya juga kan, saya cari testimoninya IG-nya di Lim Toyota, di Mas Prima itu Lim_Toyota. Nah di situ saya lihat banyak testimonial dan ya udah deh. Siap. 3 hari 4 hari proses segala macam pembayaran pelunasan, hari kelima terima. Langsung, langsung bisa. Oke, dokter. Prima dan Tunas Ciputat mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya, dan mudah-mudahan dokter puas dengan pelayanan Prima dan Tunas Ciputat. Mudah-mahan mobilnya bisa jadi berkah buat dokter dan keluarga. Amin. Dan next kedepannya mungkin bisa tretin nih. Siap. Hitam. Siap. Ada rencana sih itu. Ada. Siap. Sudah dok ya. Mudah-mudahan rezeki lagi dok ya. Oke, terima kasih dokter sebelumnya. Salam buat ibu dan keluarga. Ya, oke. Makasih. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita di mobil pertama yaitu Toyota Veloz ya. Veloz. Harga berapa nih Bang Prim? Kita mulai dari 280 sampai 300-an. 300-an ya. Ya. Diskon masih berlaku untuk di Oh bisa dong, masih bisa, dong, ya? Masih. Di promo KHBPC ini? Masih, ya? Betul. Jadi diskon 40 juta? Ini bunganya, rate-nya murah banget. Okay. Jadi kita bicara rate bunga ya? Kita bicara rate bunga kali ini. DP di angka berapa? Ya, untuk Veloz, DP 70. Angsurannya 5,5 4 tahun. Wow. 5,5 4 tahun? 5,5 4 tahun aja. Oke. Itu untuk Veloz ya? Betul. Baik. Betul. Berarti kalau masih bisa dinego lagi masih bisa ya? Bisa dong. Masih bisa. Bisa banget. Jadi kalau buat yang BC ini, tenor maksimal berapa tahun? Bisa sampai 6 tahun tetap sama. Cuman ya? Rate bunganya itu paling murah, sampai 4 tahun aja. 4 tahun aja ya? Iya. Jadi rate bunganya itu kalau memang teman-teman mau tahu. Berapa sih? Rate bunganya dia mulai dari 1 tahunnya 2,66%. Terus yang 2 tahunnya 2,86, oke. Okay. Yang 3 tahunnya 2,6, 4 tahunnya 3,66. Oh, oke. Okay. Baik. Berarti kalau buat Avanza sendiri, siap. Harga berapa? Harga kita mulai dari 250 sampai 290-an. Oh. 250. Betul. Okay. Jadi tipe E-nya itu 230 deh, guys. Itu disebutin nomor 250. Tipe E. Oh, tipe E dia 240. 230. 230, sorry. 35. Ya, betul. 230. Berarti DP dia angka berapa? Untuk Avanza. Avanza kita mulai dari DP 54. 54. Oke. Okay. 54 angsuran? 4,4. 4,4 selama 4 tahun. Kalia. Kalia kita ada dong. Masuk. Harga berapa? Harganya mulai dari 160 sampai 180. Kalinya DP berapa, Bang? DP-nya 43. Angsuran? Angsurannya itu mulai dari 3,2 4 tahun. Murah banget, guys. Murah banget.
Tapi kalau mau tapa DP bisa ya? Oh bisa. Masih itu bisa seperti biasa, seperti biasa. Koordinasi ya. Koordinasi ya. Koordinasi aja. Oke, okay. Sebelum kita pindah Toyota Rush. Rush. Harga berapa? Rush kita mulai dari 280 sampai 303. DP di angka berapa Rush? Rush kita mulai dari DP 66. 66 juta? Yap. Angsurannya 5,4. 5,4 selama 4 tahun. 4 tahun juga. Itu dapat tipe GR? Tipe G. GR-nya? GR-nya lebih tinggi sedikit. DP-nya? Ya. Tapi angsuran sama? Angsuran naik juga dong. Naik dikit ya? Dikit aja. Nanti paling, kalian... paling sedikit 100-200 ribuan ya. Okay. Jadi kalian nggak harus datang ke sini. Nanti by phone aja. Kira-kira kalau misalkan nih, event-nya selesai. Kan 3 hari doang ya? Yap, betul. Masih bisa demo? Masih. Masih ya? Masih terus. Masih ya? Masih okay. Terus. Baik, kita ke sebelah ya? Boleh. Yaris ya? Ya. Oke, okay. Kita sekarang ada di Yaris Cross. Cross. Barang ready semua? Ready dong. Hybrid juga? Hybrid ada. Ada ya? Ada. Warna bebas pilih? Bebas pilih. Bebas ya? Suka-suka. Harga berapa? Harganya kita mulai dari 321. 321? Yes. Sampai 450. Oke. Okay. Diskonnya udah ada belum sih? Udah dong. Yang hybrid? Udah dong. Hanya di Koko. Koko Prima. Berarti DP di angka berapa? DP-nya kita mulai dari 80-an. 80-an. Angsuran? Angsurannya mulai dari 4 tahunnya dia 6,1. 6,1. Oh ya tadi saya lupa Bang Brin. Agya harga berapa? Agya itu kita mulai dari 170 sampai 190. 250? 250. Agya GR itu katanya mau ini. Great. Ah. Ya. Yeah. Gimana tuh? Makanya kita jualnya tipe G aja. Salah enggak pepatah? Oh enggak. Pepatah ini enggak tahu dia punya kerjaan. Karena Bang Brin anaknya tahu. Oke, okay. Berarti kalau Agya sendiri dia berapa? Kalau Agya kita mulai dari DP-nya itu 46. 46 juta? Yes, betul. Angsuran? 3,3. 3,3, 4 tahun. Yap. Oke, okay. Itu untuk Agya ya? Ya. Kalau untuk Innova? Innova, Zenik. Zenik? Zenik kita mulai dari DP itu 80-an. 80 juta? Angsuran? Angsurannya 6 jutaan. 6 juta selama 4 tahun? 4 tahun selama aja. 4 tahun. Jadi itu pilihan DP ya guys. Jadi kalian kalau mau misalkan mau hitungan lagi yang lain nanti bisa dibantu ya. Bisa banget. Atau kalian mungkin tidak mau ambil eventnya KBBCA, syariah atau konvensional ya bisa dibantu ya. Yes, betul. COP, fleet, konvensional sama Bang Flip. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, okay, baik. Jadi memang pas ini kita lagi ada event doang. Jadi lumayan lah. Sebelum kita pindah ke Alphard, Fortuner harga berapa? Fortuner kita mulai dari 590 sampai 630-an. Oke, 690. Jadi kira-kira diskonnya lumayan juga. Lumayan, diskonnya gede. Iya, betul, betul. DP dia enggak berapa? Terbesar kedua. Oh, terbesar kedua. Yes. Pertama Alphard masih. Yes. DP dia enggak berapa? DP-nya Fortuner kita mulai dari 140. 150 juta angsuran? 140. Oh, 140. Yes, angsuran 12 juta. 12 4 juta. Tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi kalian siapin aja. Atau kalian minta dibantu hitungan per minggu, kita bisa bantu ya, Bang. Bisa banget. Oke, kita ke mobil terakhir yaitu Toyota Alphard. Alphard. Sekarang di mobil terakhir ya. Yes. Yaitu Toyota Alphard. Alphard. Harga berapa, Bang Brin? Ini kita mulai dari 1,3M. 1,3M. Ini yang old model? Old model. Kalau buat yang new model? New modelnya awal tahun. Awal tahun. Harga? Harganya 1,6. 1,6. Itu juga ada yang ini ya, yang hybrid. Gasolin ya? Hybrid. Oh, hybrid. Hybrid. Oh. Oke, ini masih produksi nggak sih? Masih ada, masih ada. Kita masih ada. Berarti DP di angka berapa? Tergantung nih, mau DP. Oh, ntar dulu. Diskon 100 juta masuk? Aduh. Gue beli deh. Estimasi 70 sampai 90. Ya, 70 sampai 90-an lah. 70. Aman ya, Pak Prim? Bisa, aman, guys. DP di angka berapa, Pak Prim? Mau DP-nya, kalau DP minim, kita 6 tahun masih bisa. Kalau yang old model berapa DP minim? DP minimnya 144 aja. 144? Ya. Angsuran? Angsurannya 6 tahun. Oke. Okay. Kalau mau yang promo expo, kita DP mulai dari 300 jutaan. 300 jutaan? Angsurannya 26, 4 tahun. Beda 2 juta doang. Beda 2 juta doang. Oke, menarik. Jadi kalian, itu masih bisa dinego lagi nanti. Bisa. Pokoknya kalian cari aja Bang Prima ya. Yes. Untuk membeli unitnya Toyota pastinya. Ya. Di nomor apa? Di 0817-4829-666 atau bisa DM saya di Instagram di lim_toyota. LIEM_toyota. Di situ banyak banget testimoni-testimoni. Banyak banget testimoni. TikToknya ada? Ada di Kolim. Karena dia mau jadi
TikTokers. Jadi kalian langsung cari aja Mam Prima, kalau enggak kalian bisa datang aja ke Tunas Toyota Ciputat. Ya, teman-teman bisa datang saya mau test drive atau mungkin mau lihat unit itu kan bisa nanti kontak saya di datang ke showroom juga bisa atau bisa saya samperin juga kalau enggak masalah. Oke, mumpung event KKB promo Red Bung Arda belinya sama Bang Prima. Ingat Toyota, ingat teman? Prima Lim. Bye.